Cuma ini bener-bener sih, gue kalau jadi emaknya gue tenang lagi niat. Ini kalau kita lihat tuh psikopat versi cilik. Yuhu, hello peeps, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Hari ini gue mau bahas soal bocil dajjal yang kelakuannya kecil-kecil cabai setan. Bukan kecil-kecil cabai rawit. Ini karena hobinya itu yang ngebun alias ngilangin nyawa sesama bocil. Lu bayangin aja, bocah usia 7 tahun ini ngebun sesamanya atau sebaya dia yang umurnya ya kira-kira 7 atau 8 tahun juga. Bahkan ada juga umur yang masih kecil gitu, yang masih bayi. Yang dibun itu saudara sendiri kayak sepupunya, kakak atau adiknya gitulah. Terus sama satu lagi ya, anak bayi yang dia lihat di atas stroller secara kebetulan. Parah ya? Sumpah ini bener-bener sih, gue kalau jadi emaknya gue tenang lagi niat. Oke, bocil setan yang bakal kita bahas hari ini adalah bocah laki-laki asal India bernama Amarjit Sada. Ini mukanya nih, lo bayangin, sangar banget kan ya? Ini kalau kita lihat tuh psikopat versi cilik. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, untuk menjadikan seseorang sebagai pembunuh berantai atau serial killer itu diperlukan minimal 3 aksi penghilangan nyawa. Ingat ya, ini bukan 3 kali sabun cuci yang kalau lu beli sabun cuci kan lu bisa dapetin piring gratis. Ini enggak. Ini bukan sabun cuci. Oke, enggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke kasusnya. Inilah dia, Amarjit Sada. Amarjit Sada, si bocah psikopat yang kini dikenal sebagai pembun berantai termuda di dunia ini lahir di Bihar, India pada 98 silam. Jadi umurnya tuh sekarang kira-kira 25 atau 26 tahun lah. Nah, si Amarjit Sada ini dibesarkan di keluarga yang sebenarnya sangat miskin. Nah, ia dikatakan sebagai anak yang pendiam dan lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Nah, si Amarjit ini biasanya tuh jarang banget ngabisin waktu sama teman-teman sebayanya. Ia lebih sering berkeliaran di desa sendirian, manjat pohon untuk menghabiskan waktunya. Ya gitu lah ya. Nah, kebiasaan si Amarjit ini gak kayak anak lainnya dong ya. Ini gak umum terjadi atau biasanya terjadi pada anak-anak lainnya. Karena biasanya anak itu, anak-anak kecil itu jarang manjat pohon. Ya kali temenan sama kuntilanak. Enggak kan ya manjat pohon. Oke, terlepas dari kisah masa kecilnya si Amarjit ini yang pendiam, sendirian, introvert banget itulah ya, yang jarang bergaul gitu bersama teman-teman sebayanya. Dia ini akhirnya melakukan satu tindakan kriminal perdananya, yakni menghilangkan nyawa sepupunya sendiri. Tumbuh sebagai anak yang memiliki perilaku berbeda dengan anak kebanyakan lainnya, ternyata memunculkan karakter psikopat bagi si Amarjit ini. Hingga akhirnya ia melakukan aksi pembunuh pertamanya dengan menghilangkan nyawa sepupunya sendiri yang berusia 6 tahun saat itu. Jadi 1 tahun di bawah usianya dia ya. Nah, aksi ini terjadi pada tahun 2006 saat bibinya Amarjit, yaitu ya tantenya lah ya, mengunjunginya bersama anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Si anak yang tadi ini yang gue sebutin, itulah yang di sama Amarjit. Nah, saat si bocil setan ini dibiarkan bermain dengan adik perempuannya itu atau sepupunya itu, kecenderungan menyimpangnya pun muncul. Bocil psikopat ini mulai mencubit dan menampar sepupunya itu sebelum mencekiknya sampai mati. Ia kemudian secara brutal membenturkan kepala sepupunya itu ke hutan terdekat dan menguburkannya. Jadi mungkin diajak lah ya main ke sana gitu berdua tanpa sepengetahuan si ibunya sepupunya ini. Lalu ya udah dilakuin lah hal yang jahat itu kepada si sepupunya ini. Parah nih bocah. Oke, kembali lagi gue ingetin bahwa si Amarjit ini tingkah laku kriminal perdananya ini dilakukan saat usianya masih 7 tahun. Nah, setelah si bocil syaitan ini mengajar sepupunya hingga tewas dan menguburkannya di hutan, keluarganya pun segera menyadari hilangnya si sepupu Amarjit ini, si gadis kecil itu ya. Gak lama kemudian, si Amarjit ini akhirnya mengaku bahwa ia telah menghilangkan
kepercayaan nyawa sepupunya sendiri. Orang gila. Nah, disinilah yang dilematis, Pips. Meskipun beberapa anggota keluarganya terkejut, namun mereka memutuskan untuk merahasiakannya dan tidak mengatakan hal ini kepada siapapun, termasuk melaporkan kepada pihak berwajib. Wow, parah banget. Itu kenapa? Itu karena mereka menganggap bahwa masalah ini hanyalah masalah keluarga. Iya, masalah penghilangan nyawa cuma dianggap masalah keluarga doang. Ya, lu gila. Parah. Namun tentu saja keputusan mereka itu salah, Pips. Karena bocah ini ternyata kembali melakukan aksi yang sama terhadap saudaranya juga. Iya, sesama, sebayanya dia. Jadi dia gak kapok, diulangin lagi nih kelakuan parahnya ini nih. Bocil cikopet. Aksi jahatnya ini ia kembali lakukan tidak sampai 1 tahun. Jadi jedanya cukup, ya singkat lah ya, gak nyampe 1 tahun dia langsung ngelakuin hal itu lagi. Anak baru 7 tahun kelakuan kayak gini. Parah loh. Nah, tidak lama setelah aksi penghilangan nyawa perdananya itu, si perhatian Amarjit pun beralih dong ke adiknya sendiri. Nih, parah nih. Kalian gak usah dilahirin. Telan lagi aja, Bu, kalau punya anak kayak gini mah. Pada suatu sore di musim dingin di India, ia mengangkat adiknya itu dari tempat tidurnya, kemudian mencenya hingga nyawanya hilang. Nah, saat ibunya mengetahui tindakan mengerikan yang dilakukan si Amarjit itu, si bocah dajjal ini pun mengakuinya dan menyatakan bahwa ia melakukannya begitu saja. Ya, salah lo, Bu, punya anak kayak gini mah. Buang, Bu. Nah, pada kasus kejahatan kedua yang dilakukan Amarjit ini, pada akhirnya tetangga pun mengetahuinya. Kan yang pertama tuh tindakan kejahatan pertama gak ada yang tahu tuh, yang tahu cuma pihak keluarga tanpa ada tetangga yang tahu. Nah, sekarang kejahatan kedua diketahui dong oleh tetangganya itu. Nah, si tetangganya ini akhirnya menyarankan agar orang tua si bocah dajjal ini untuk menyerahkannya ke polisi. Namun lagi orang tua si Amarjit melakukan kesalahan yang sama. Ya, kesalahannya apa, Pips? Ya itu, mereka justru menyembunyikan si Amarjit dan memohon kepada para tetangganya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya tentang tingkah laku atau kejahatan yang dilakukan oleh Amarjit kepada ya orang anak sebayanya itu, anak-anak sebayanya. Pada tahun 2007, Amarjit mengklaim korban ketiga dan terakhirnya. Kali ini terakhir, dia cuma 3 kali itu ya. Habis itu dicomot sama polisi. 3 kali itu korban ketiganya, terakhir kalinya adalah seorang bayi perempuan berusia 6 bulan bernama Khushbu. Namanya ini gue gak tau penyebutan gimana ya, cuma Khushbu lah ya, sebutnya gitu aja. Nah, sebelum melakukan aksinya ini, si Amarjit mengaku sedang berjalan di sekitar sekolah ketika dirinya melihat seorang bayi tergeletak di atas stroller. Nah, saat itu ibu dari si bayi ini, si namanya Chun Chun Devi itu memang sedang melakukan beberapa hal dan meninggalkan bayinya yang berusia 6 bulan itu tidur di atas stroller yang diletakkan di bawah pohon, namun masih di lingkup sekolah. Jadinya dia mengira ya putrinya baik-baik saja, aman gitu kan di bawah pohon tapi masih di lingkungan sekolah. Dia gak nyadar tuh ya bahwa ada bocil setan yang ngincer anaknya itu. Hingga akhirnya peristiwa naas pun terjadi, namun untungnya para warga di lingkungan sekitar sekolah itu sempat melihat bayi ini sebelumnya digendong oleh Amarjit. Nah, si Amarjit ini, si bocah dajjal ini pada akhirnya pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat itu kepada pihak kepolisian, Amarjit yang berusia 9 tahun, jadi waktu itu 7 tahun kelakuan pertamanya tuh yang jahat. Sekarang 9 tahun berarti sekitar 2 tahun ya dia melakukan kejahatan yang dilindungi oleh keluarganya itu. Pada akhirnya dikecokok, tangkap polisi. Dia diinterogasi dan dia yang kali ini berusia 9 tahun akhirnya mengatakan bahwa dirinya telah mencekik dan memukul bayi itu menggunakan batu sebelum menguburnya. Ia pun akhirnya dibawa untuk menunjukkan di mana lokasi penguburan bayi tersebut. Terlepas dari kejahatan kecil yang dilakukan oleh si Amarjit, bocah ini selalu menunjukkan sikap tenang saat dihadapkan pada polisi.
Kurangnya rasa takut atau penyesalan yang ia tunjukkan tentu mengejutkan para petugas. Gila kalau orang psikopat begini. Melihat aksi psikopat yang dilakukan anak usia 7 tahun hingga ia berusia 9 tahun, tentunya membuatnya harus menjalani tes psikologi. Jadi si Amarjit ini akhirnya diputuskan untuk menjalani tes psikologi. Jadi polisi menganjurkan hal seperti itu ya. Dites lah nih dia tes psikologi. Nah, psikolog yang memeriksanya pun menggambarkan si Amarjit ini, si bocah dajjal ini, sebagai seorang yang sadis dan senang menyakiti orang lain. Ia didiagnosis menderita gangguan perilaku dan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan bahkan pada usia yang sangat muda. Namun, Pips, karena si Amarjit ini masih berusia di bawah umur, ya iyalah 9 tahun gitu ya, jauh banget kan di bawah umur pada saat pembunuhan itu terjadi, ia pun akhirnya dikirim ke panti asuhan remaja dan diisolasi di sana. Lalu setelah usianya mencapai 18 tahun pada 2016, si Amarjit ini akhirnya dibebaskan dan diberikan identitas baru. Ada yang tetangga nggak sama Amarjit? Kabar-kabarin nih kalau ada punya identitas baru loh, yakin loh. Nah, si Amarjit yang kini punya identitas baru itu pun saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Ini tentunya membuat masyarakat di sana di India itu bertanya-tanya apakah ia akan muncul lagi nantinya dengan tindakan kejahatannya itu atau diurut taubat. Kita kan nggak tahu ya. Oseh. Kisah kriminal yang nyata ini memang mengerikan ya, Pips ya. Karena seorang anak mampu melakukan tindakan keji seperti itu. Anak di bawah umur, ya, bahkan 10 tahun aja belum nyampe itu usianya. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kenyataan bahwa semua korbannya itu merupakan perempuan. Dua diantaranya merupakan anggota keluarganya sendiri, sedangkan seorang lainnya adalah bocah. Dia temuin gitu aja gitu ya, bocah malang yang apes gitu ya. Nah, ini jelas merupakan kasus seorang psikopat muda. Dia termuda loh. Namun Pips, seandainya aja ya kalau keluarganya itu, anggota keluarganya itu tidak menutupi aksinya, mungkin aja dua atau setidaknya satu nyawa yang tidak berdosa itu yang sebelumnya dijahatin sama dia, dihilangkan nyawanya oleh si Amarjit ini, mungkin saat ini bisa terhindar dari maut dan masih baik-baik aja, masih hidup gitu. Lalu di manakah Amarjit saat ini? Apakah dia kini menjadi tetangga lu, di rumah lu, tetanggaan sama lu atau enggak? Kita nggak tahu ya. Oke, apa pendapat kalian mengenai kasus ini, Pips? Menurut kalian gimana? Apapun itu, semoga para korban beristirahat dengan tenang dan keluarganya terus diberi kekuatan dalam menjalani hidup. Dan buat Amarjit, obat lu udah punya identitas baru, jangan bohong lagi, jangan jahat lagi, hati-hati lu ya, ganti hobi lu, ngoprek-ngoprek mobil mungkin atau makanin rujak gitu ya, jangan lu psikopat gitu kan. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman, karena ini sangat berarti banget buat gue. Semoga konten-konten ini bisa makin berkembang setelah kalian like dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian supaya lebih aware lagi kepada lingkungan dan diri kalian sendiri, orang-orang di sekitar kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, peeps.